pakai motor. Satu orang terluka dalam insiden tabrakan beruntun tiga kendaraan di Tol Jagorawi Ciawi, Kota Bogor. Nyawa korban tertolong fitur airbag kendaraannya. Momen insiden ini sempat terekam kamera warga. Kamera seorang pengendara merekam momen dramatis saat seorang pengemudi minibus terjepit badan kendaraan usai terlibat kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi Ciawi kilometer 4/5 Kota Bogor Kamis pagi tadi. Korban dilaporkan selamat setelah petugas membongkar kemudi dan dashboard mobil. Insiden bermula ketika kendaraan korban tiba-tiba oleng hilang kendali saat melaju dari Ciawi ke Jakarta. Korban kemudian menabrak mobil pickup dan kendaraan lain sebelum menghantam pagar pembatas tol. Mobil yang paling depan pick up ditabrak sama mobil Sigra yang putih. Lalu datang yang mobil hitam. Dia juga kena itu. Ya itu sebatas yang saya tahu. Lagi hujan ya. Kemudian si kendaraan awal ini tidak bisa menjaga jarak aman sehingga menabrak kendaraan yang depan. Selanjutnya kendaraan ini yang ditabrak itu oleng ke arah kiri, kemudian ditabrak dari arah belakang. Korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.